Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Benny duduk dengan benar. Praktikkan cara duduk seperti Benny. Lakukan selalu saat kalian akan menggambar. Lakukan juga saat kalian akan menulis. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang untuk posisi duduk yang benar. Beri tanda silang untuk posisi duduk yang salah. Nah, coba gambar yang pertama ini. Kira-kira posisi duduk yang benar atau yang salah? Iya, ini adalah posisi duduk yang salah ya, jadi kita silang. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah posisi duduk yang benar, jadi kita centang. Gambar yang ketiga, ini juga posisi duduk yang benar, kita centang ya. Dan gambar yang keempat, ini adalah posisi duduk yang salah, jadi kita silang. Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar. Yuk, kita mulai berlatih menggambar. Awali dengan kegiatan mencoret di udara. Menggambar di punggung teman dan menggambar di pasir. Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Ada krayon, cat air, pensil warna, kanvas, buku gambar, kertas, palet, kuas, dan spidol. Buatlah gambar dengan alat yang kamu pilih. Menggambar dengan cara mencetak. Benny dan teman-teman sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan bermacam bahan. Apakah kalian ingin mencetak gambar? Gambar apa yang ingin kalian cetak? Diskusikan bersama temanmu. Mengenal berbagai gambar. Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasilnya jadi gambar yang indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Nah, berikut adalah beberapa contoh gambar hasil cetakan Benny dan teman-teman. Amati bahan-bahan di bawah ini. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetak. Tahukah kamu nama-nama bahan pada gambar? Ada daun, telapak tangan, cetakan bentuk bintang, cetakan bentuk mainan, pelepah pisang, dan juga ibu jari. Cobalah mencetak dengan bahan-bahan di atas. Cipaklah sebuah daun, warnai dengan cetakan yang kamu sukai. Bagaimana hasilnya? Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Sekarang pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga. Kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin. Pasangkanlah gambar di bawah ini. Sesuaikan dengan kesukaan anggota keluarga. Nah, ibu, gambar kesukaannya adalah
Bunga. Ayah, gambar kesukaannya adalah rumah dan gedung. Paman, gambar kesukaannya adalah kendaraan. Udin, senang menggambar binatang. Bagaimana dengan keluargamu? Apa gambar kesukaan keluargamu? Coba sebutkan satu per satu. Ceritakan pada temanmu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.